Halo teman-teman. Ini lagi di Pantai Motadikin. Welcome to channel Berita Melaka. Di Taman Langit Motadikin Beach. Ada beberapa YouTuber di sini, ada Veko Suai. Di sini kami diundang khusus oleh pemilik Taman Langit, Abang Pisto Regeneration. Kami beberapa dengan beberapa YouTuber, jurnalis. Ini pemilik channel YouTube-nya apa, Pak? Veko Suai. Oh, dia. Sama ini. Saya Killer Melaka Channel. Killer Melaka Channel. Itu Lofri. Lofri Laka di sana. Iya. Itu bertra kletek. Kadang-kadang. Ini salah satu destinasi wisata di Melaka. Teman-teman jangan lupa tiap hari Sabtu sama Minggu datang kunjungi Pantai Motadikin dan lebih khususnya mampirlah ke Taman Langit, disediakan bir, kopi, rokok, pulang waya. Kalau putus cinta harus ke sini Taman Langit. Minuman dingin-dingin. Minuman dingin banyak bisa dia ke di sini. Pacar malam Minggu juga di sini. Yang mau ngajak pacar malam Minggu di sini. Di sini disediakan tenda untuk santai-santai bareng gitu sama pacar, istri, suami. Yang penting jangan bawa istri orang ke sini, itu kasus berat itu. Apa kabar Melaka Paradise? Yeah. Enak. Beda nah. Beda nah. Mengapa? Kenapa harus ke Taman Langit? Karena di sini di sini katanya beda di sini. Tulis buku saya dulu. Kira-kira biaya berapa? Semua beda. Jalan-jalan ke Kota Melaka, jangan lupa kunjung ke Pantai Motadikin. Hanya di Motadikin ada Taman Langit. Selain tidak ada. Beda nah. Beda nah. Good. Pesan saya kepada masyarakat Melaka pada umumnya, jangan bosan-bosan berwisata karena wisata saat ini sebagai kebutuhan di era pandemi COVID. Artinya untuk mengajak semua seluruh masyarakat datang berkunjung di sini. Di sini sudah disediakan banyak fasilitas dan berbagai macam spot foto itu sudah disediakan oleh penduduk di desa setempat. Kemudian juga tetap menjaga kebersihan agar pantai ini tetap bersih dan nyaman. Kemudian menjaga keamanan khususnya agar kita bisa nyaman berada di pantai Motadikin. Dan jangan merusak fasilitas umum di objek wisata agar ini bisa bertahan sampai anak cucu kita. Siap. Saya sih pantai di Motadikin, di Lodi, di Abu Denok, di Hanimasin, yang di Rehenet itu sangat luar biasa pantai di Melaka ini, panjangnya, luasnya dan perbatasan dengan dua negara, Australia dan Timor Leste. Harapan saya sih kepada pemerintah daerah itu harus fokus mengelola agar bisa menambah daya tarik wisatawan luar daerah ya, luar negeri juga bahkan. Karena hari ini NTT sebagai nomor 5 ya kalau tidak salah ya, masuk dalam 5 nominasi itu sebagai apa tuh? Daerah wisata. Ah, daerah wisata terpopuler di dunia. Itu kan hal yang luar biasa. Harus didukung. Dukung dengan Pemda. Hari ini apa dan seterusnya. Jadi mari kita pemerintah dan pemuda, mari kita bergandengan tangan untuk membangun pariwisata Indonesia. Salam pesona Indonesia, pesona Melaka, luar biasa. Ya, pertama-tama
Saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah tiba di lokasi ini dari tadi siang sampai dengan sore hari ini untuk berkunjung ke beberapa tempat di Pantai Motadikin dan sekitarnya. Dan terakhir kita di Taman Langit, saya merasakan sesuatu yang beda. Malam ini cukup kreatif dan sangat menyenangkan tempat ini. Saya mau bilang bahwa keberhasilan pengembangan atau promosi pariwisata itu sangat tergantung soal perihal tingkat partisipasi masyarakat. Dan tempat ini setelah saya dengar banyak cerita, ternyata sudah mendatangkan banyak para pengunjung baik di dalam daerah sendiri maupun kita berharap ke depan tempat ini ke depan lebih baik lagi dikembangkan dan menjadi tempat di mana semua merasakan keamanan, kenyamanan, dan satu saat ya aku berkata bahwa apa kabar Malaka Paradise. Siap.